Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Seza YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe my channel. Kali ini gue akan membahas nih mengenai beberapa kapal induk terbesar di dunia. Nah, dalam dunia militer modern nih, geng, kapal induk memiliki peran penting ya. Selain sebagai tempat singgah untuk pesawat atau bandara mengapung nih, kapal induk juga berfungsi sentral untuk operasi militer suatu negara loh. Terkait dengan fungsinya itu nih, gue akan menjelaskan mengenai beberapa kapal induk terbesar di dunia. Kapal induk pertama yang terbesar di dunia, yang pertama nih ada Gerald R. Ford Class. Kamu bisa lihat di gambar nih kalau kapal ini dari negara Amerika Serikat ya, dengan panjangnya 337 meter, kecepatannya nih 30 knot, dan biaya unitnya nih pasti mahal banget, yakni 12,99 miliar US dollar. Kapal induk kelas Gerald R. Ford ini adalah kapal induk terbesar nih geng di dunia, setelah sebelumnya rekor kapal induk terbesar dipegang kapal kelas Nimitz. Rekor sebagai kapal induk terbesar Nimitz nih ditumbangkan oleh Gerald R. Ford ini geng, yang mulai beroperasi tahun 2017. Nah, kapal induk besar ini juga nih merupakan kapal perang termahal nih yang pernah dioperasikan Angkatan Laut Amerika Serikat loh geng. Next, kapal induk selanjutnya nih yang terbesar di dunia adalah Nimitz Class. Nah, kamu bisa lihat di situ, kalau Nimitz Class itu gede banget kapalnya ya. Dan ini berasal dari negara Amerika Serikat lagi ya, geng. Dengan panjang 332,8 meter, dengan kecepatannya nih 31,5 knot, dengan biaya unitnya juga sama mahalnya nih, 1,0 miliar US dollar. Nah, kapal induk satu ini nih memiliki luas dek sebesar 4,5 hektar, geng, luas banget. Kapal ini dapat menampung 60 unit pesawat terbang, 4.000 kru, serta memiliki bobot 97.000 ton. Serta memiliki bobot 97.000 ton loh. Dan kapal ini telah berumur lebih dari 50 tahun nih geng. Namun hanya dibutuhkan nih satu kali perawatan aja. Bahkan sampai sekarang nih masih bisa digunakan geng. Nimitz dilengkapi reaktor nuklir sebagai bahan bakarnya loh. Next, kapal induk terbesar di dunia selanjutnya nih adalah Admiral Kuznetsov. Sepertinya kalimat-kalimat Rusia nih geng, coba kita cek. Apakah betul dari Rusia? Nih kamu bisa lihat gambarnya. Seperti itu ya, dan benar aja namanya kan tadi bahasanya seperti itu ya. Memang kapal ini berasal dari negara Rusia geng, dengan panjang 305 meter, kecepatan 29 knot, biaya unitnya sendiri 5,5 miliar US dollar. Nah, kapal Admiral Kuznetsov ini nih memiliki luas dek sebesar 3,6 hektar, luas banget nih, dan mampu menampung 6 pesawat terbang besar. Bobotnya juga fantastis nih, hingga 67.000 ton. Admiral Kuznetsov ini nih, geng, bisa menjadi mimpi buruk di lautan katanya. Nah, selain itu juga dilengkapi banyak senjata perlindungan anti kapal selam dan pesawat tempur pada setiap sisinya. Keren. Semuanya keren-keren nih. Namanya juga kapal induk ya. Next, kapal induk terbesar di dunia selanjutnya nih adalah Liaoning. Nah, dari namanya nih kayaknya dari Cina gitu ya. Coba kita lihat-lihat dulu kapalnya seperti apa. Nah, ini gambarnya seperti ini. Dan benar saja dari kalimatnya aja tadi Liaoning ya, benar aja ini dari negara Cina geng. Dengan panjang 304,5 meter, dengan kecepatannya 32 knot, biaya unitnya sebesar 9 miliar US dollar. Dan kapal induk yang satu ini nih sebenarnya satu era geng, dengan Admiral Kuznetsov milik Uni Soviet nih. Setelah Uni Soviet percaya, akhirnya kapal yang gak rampung pembuatannya ini diakuisisi oleh Cina. Liaoning sendiri nih akhirnya menjadi kapal induk dari Cina dengan bobot mencapai 59.000 ton geng, dan menjadi salah satu andalan alutsista negeri tirai bambu tersebut nih pastinya. Kapal ini bahkan dapat menampung 50 pesawat tempur termasuk jet nih geng, dan juga helikopter serta ribuan kru di dalamnya. Nah, selanjutnya kapal induk terbesar di dunia bernama INS Vikramaditya. Ini dari namanya pasti kamu bisa tebak nama-nama apa, bukan Thailand ya, tapi ini nama dari India.
Dan benar aja, kapal ini berasal dari negara India, geng. Dengan panjang 283,5 meter, dengan kecepatannya nih lebih dari 30 knot, biaya unitnya sendiri 2,35 miliar US dollar. INS Vikramaditya ini adalah satu-satunya kapal induk yang dimiliki India ya, geng. Nah, INS Vikramaditya ini nih sebelumnya dioperasikan oleh Uni Soviet hingga bergabung dengan Angkatan Laut India pada tahun 2013 nih, geng. Kapal perang yang mengesankan ini memiliki 2.500 kompartemen dengan 234 bagian baru. Lambung kapal ini setelah dibeli dari Uni Soviet. Nah, secara keseluruhan ya, kapal induk yang menakjubkan ini nih memiliki bobot 45.400 ton dengan kekuatan udara kapal induk ini adalah MiG-29K buatan Rusia ya. Namun karena ukuran hanggar yang terbatas nih, dalam keadaan normal kapal induk tersebut hanya dapat mengangkut hingga 24 pesawat MiG-29K. Next kapal induk terbesar di dunia yang terakhir nih adalah Queen Elizabeth Class. Nah, kamu bisa tebak-tebak sendiri dari gambar dan juga namanya. Ya, benar, ini berasal dari negara Inggris. Kamu bisa lihat kapal ini berasal dari negara Inggris dengan panjang 280 meter, kecepatannya sendiri nih 25 knot, dengan biaya unitnya 10,4 miliar US dollar. Queen Elizabeth Class adalah kelas kapal induk dari dua kapal induk nih yang sedang dibangun untuk Royal Navy pertama, yakni HMS Ratu Elizabeth yang diluncurkan pada 4 Juli 2014, yang keduanya nih HMS Prince of Wales. Pada Februari 2018 dilaporkan HMS Queen Elizabeth pertama kali mulai beroperasi dan melakukan pelatihan di laut. Kapal induk dengan berat 65.000 ton ini, geng, nantinya bukan didarati helikopter nih, melainkan pesawat tempur yang dapat terbang vertikal F-35B Lightning nih, geng. Luncurannya dari landasan pendek sepanjang 230 meter aja. Nah, itu tadi dia sedikit bahasan mengenai beberapa kapal induk terbesar di dunia. Nantikan terus ya, geng, video-video berikutnya. Kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu banget komennya. Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan untuk lengkapnya lagi nih, masih banyak lagi, geng, untuk kapal-kapal induk terbesar di dunia lainnya, ada di link deskripsi yang akan gue tambahkan di deskripsi nanti. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.